Bukan ketika percubaan yang diselamatkan oleh Suhaimi tadi. Off. Balik untuk Liridon. Baik. Import yang baru sampai adalah Amir Beck. Begitu juga dengan Balotelli. Hidalgo juga datang dari Pahang. Inginkan supaya di mana insiden kekasaran berlaku. Di sini kita agak lewat juga sedikit tackle yang dilakukan oleh Litak. Yang begitu cepat dilakukan oleh pasukan Terengganu. Ya, Pondi, anakah caranya untuk seorang pemain midfield bermain sebagai midfield dengan betul? Dia agak ada di tengah, di atas dan di bawah. Mungkin teknik yang kurang baik itulah menyukarkan bola itu terus ke arah gawang gol. Ketika sudah ditarikan tapi tidak. Peluang sekarang untuk pasukan Kedah diselamatkan oleh Suhaimi. Itu baik tetapi pada saya, Litak mempunyai banyak. Dengan selepas mereka bermain selama 18 minit. Kunu Syahir mungkin agak lama sedikit memegang bola tadi. Ya, oleh Ivan. Tetapi sekarang stand off. Balik untuk Liridon. Litak. Penangan untuk pasukan Terengganu. 1-2 baik di antara dua pemain ini. Masih lagi Litak di belakangnya. Ada rakan tidak dapat dikesan. Litak mencari Litak. Satu timing yang cukup baik. Sedikit lambat pasti. Untuk pasukan Kedah, Litak kurang baik. Teragak sedikit rendah. Kesilapan yang dilakukan. Percubaan tepat yang dilakukan oleh Terengganu. Dua dari Hidalgo dan juga Litak. Balik untuk Hidalgo. Pemain yang berasi Litak mengatakan beliau di Kasari. Masih lagi peluang untuk pasukan Kedah. Terus ke belakang Litak. Terus ke arah betul gol. Sentuhan pertama beliau tadi agak sedikit mengecewakan. Bola itu jatuh agak sedikit jauh. Itu yang mereka terus diasah. Mungkin para pemain Kedah sudah nampak mereka ada peluang untuk melakukan jalan. Litak terus saja ke tengah antaran. Tapi pertahanan di sebelah kiri pasukan Terengganu bertindak dengan baik ketika ini. Alif Zaku Nur Syakir yang mungkin untuk separuh masa kedua. Menor out. Sonny Note yang datang membantu. Yami. Ya, ketika permainan masuk 10 meter. Ya, betul. Kerana sekurang-kurangnya boleh melakukan serangan balas yang pantas. Litak. Ini kad kuning peribadi yang pertamanya untuk musim 2023. Kawalan. Liridon. Pas bola kita tadi. Dan di sini kita lihat bagaimana kekasaran yang dilakukan oleh Sonny Note. Dalam penalti antara sekarang ini. Oh, dua kali Node melepas. Itulah yang menyebabkan beliau cuba untuk memainkan bola. Oh, William Lira. Baik, ini dia terjahan dari belakang yang dilakukan. Kini hantaran datang dari Litak. Masuk dalam kawasan penalti ini. Dan kita mengharapkan beliau perlu lebih berhati-hati. Yeah. Seandainya beliau melakukan. Kini itu akan memberikan pandang. Membuatkan so, tidak berpuas hati. Tetapi lihat memang ada kasaran dilakukan oleh beliau. Nampak. Di antara mencari Liran juga kita mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan simpati kita kepada mangsa-mangsa banjir di terutamanya di Johor, di Keluang, di Johor Bahru, juga di Selangor. Balik untuk Litak masuk dalam kawasan penalti. Hantaran dari Litak. Seperti mana yang mereka lakukan untuk separuh masa pertama tadi begitu berbeza. Dan deruan cantik dari Syafiq. Percubaannya tapi sedikit melepaskan percubaan. Itu yang perlu lebih kerap dilakukan. Saya rasa mungkin jika lebih kerap diturunkan dalam kesebelasan utama, beliau akan mempamerkan corak mainan lebih berkualiti. Antaran jauh. Oh, dengan kelajuan yang dimiliki dan juga sepasang kaki yang masih segar, Balotelli mungkin boleh melakukan sesuatu. Balotelli balik untuk Litak. Oh, agak sedikit lambat sebenarnya. Balotelli menantikan hantaran dari ataupun Fazrul bukan ke-12 ketika memulakan perlawanan ini. Apakah mereka akan kekal selepas perlawanan ini tamat?
Pancuru untuk Kedah. Separuh sebagai penjuru dari sebelah kanan. Satu lagi hantaran yang cukup baik. Masalah kosan membayar. Ataupun Fazrul.